وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi pada hari ini berkumpul di masjid ini. Tadi khutbah Jumaat dan ini kali yang kedua. Alhamdulillah, Allah memberikan kita peluang untuk berkumpul. Mudah-mudahan majlis kita ini dikira sebagai salah satu majlis ilmu yang diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya tak banyak kuliah, balik cuti kali ini. Ini satu-satunya kot, ataupun mungkin selepas ni beberapa kuliah lain, sebab ingatnya nak kurangkan kuliah. Tapi bila sahabat-sahabat dijemput dan sebagainya, terima jugalah. Cuma memandangkan sesi kita ni bukan berkala ataupun bukan berterusan, jadi mungkin kita boleh jadikan satu sesi sembang-sembang, menambah sedikit sebanyak maklumat. Kita tak ambil serius, kita buat satu sesi yang mungkin untuk tambah maklumat, sekadar itu je. Jadi kita tak nak ceritalah masalah fiqah, masalah akidah, masalah manhaj apa semua. Ringkas, benda-benda yang ringkas. Baik. Di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok sirah, ada tiga orang sahabat Nabi yang mereka ini dianggap pakar dalam bahasa Arab, ataupun mereka ini pakar di dalam syair Arab. Mereka ni ahli bahasa. Ramai di kalangan ahli bahasa, mereka bukan orang Islam. Awal-awal mereka tak memeluk Islam di Mekah. Jadi mereka lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lawan, mereka tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ambil ilmu daripada jin. Mereka tuduh Nabi ahli sihir dan sebagainya. Jadi mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, ini ada tiga orang yang mana mereka ini adalah pakar bahasa Arab yang memeluk Islam, dan mereka bertiga dikenali sebagai tukang syair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kepakaran mereka bertiga. Zaman dulu kan, perang bukan sekadar ambil pedang, pergi medan perang dan lawan. Itu perang. Tetapi ada benda yang lagi penting daripada itu, iaitu perang mulut. Siapa boleh kata kat orang lain lebih kuat daripada lawan, dia kira menang. Kadang-kadang, senjata satu pihak lagi kuat, tapi mulut pihak lagi satu lagi kuat. Yang mulut ni dikira lagi kuat daripada senjata. Mulut tu penting. Kadang-kadang kita perang, kita dah menang dah, tapi kerana pihak lawan tu, dia boleh buat cerita macam-macam kan. Dia boleh cerita, kata tengok, mereka ni menang dapat bantuan orang asing dan sebagainya. Jadi bila orang dengar cerita tu, orang akan kata, ish, memang mereka menang, tapi mereka tak kuat. Mulut tu penting. Maka di kalangan sahabat Nabi, ada tiga orang. Tuan-tuan kalau boleh ingat, nama tiga ni kira bagus lah. Satu, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ini satu. Kalau nak tulis, tulis. Kalau boleh hafal, hafal. Satu, Ka'ab bin Malik. Yang kedua, Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah, yang kedua. Yang ketiga, Hassan bin Thabit. Ini tiga orang sahabat Nabi yang mereka pakar di dalam syair-syair Arab. Kita cerita sikitlah tentang mereka bertiga. Baik. Ka'ab bin Malik, ni orang yang pertama. Dia telah melakukan satu kesalahan dan Allah ampunkan dia, tapi Allah uji dia dengan ujian yang cukup besar.
Cerita sikit tentang Ka'ab bin Malik. Apa kesalahan dia? Kesalahan dia ketika perang Tabuk. Masa perang Tabuk. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi umrah kan, Tabuk ni dia terletak atas daripada Madinah. Di antara Madinah dengan Jordan. Dia dekat lagi dengan Jordan daripada Madinah. Jarak Tabuk dengan Madinah jauh lagi daripada Madinah dengan Mekah. Itu Tabuk. Saya pergi Tabuk 2014 ke 2013 kalau tak silap, pergi dengan motor. Tabuk ni tempat yang cantik. Tempat dia subhanallah cukup cantik. Kita kalau naik motor kan, yang muda-muda kaki naik motor ni, biasa kalau kita pergi tempat bukit, sebelah bukit, sebelah lagi gaung. Kan itu biasa jalan yang kita lalu. Tapi Tabuk, dia satu lembah di antara dua bukit. Kalau petang, cahaya tak masuk tengah-tengah tu. Tempat dia cukup cantik, subhanallah. Cantik sangat Tabuk ni. 500 ataupun 600 kilometer daripada Madinah. Dia jauh. Jadi ketika perang Tabuk berlaku, dia berlaku masa musim panas. Musim panas ni panas Arab, bukan panas macam kita. Panas kita, kita mana ada musim panas kan? Kita cuaca kita bertukar-tukar tiap-tiap hari. Tapi panas di kawasan Madinah ni, panas dia gila-gila punya panas. Suhu dia kadang-kadang kalau kita naik kereta kan, dalam kereta tu dia sampai 52, 54. Itu suhu panas di Madinah. Kita tak ada panas tu dekat tempat kita. Kalau tinggal IC dalam kereta kan, letak atas dashboard tu, tinggal 2 hari IC kita akan jadi bentuk U, ganti pusing. Memang panas sangat. Tapi musim panas di kawasan itu ada satu kelebihan. Kelebihan dia apa? Orang kait buah tamar. Musim panas je, musim sejuk tak ada buah tamar. Jadi perang Tabuk berlaku ketika musim panas. Di ketika itu orang sibuk nak kait buah, orang sibuk nak berkumpul sanak saudara, bila kait buah nak bagi makan. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam iklankan kepada para sahabat, kita nak pi perang Tabuk. Sekarang kita nak keluar pergi Tabuk. Jadi perang ni perang yang penting. Perjalanan dia jauh 600 km, musim panas. Saya tak boleh bayang macam mana mereka jalan musim panas. Sebab panasnya, panas betul lah. Kita jalan 20 minit tengah musim panas, kita nak bernafas susah. Keluar daripada ofis, nak masuk kereta pun subhanallah, panas sangat. Jadi musim panas tu nak jalan 600 km pergi ke Tabuk. Nabi pesan kepada para sahabat, siapkan barang masing-masing, kita akan keluar pergi ke Tabuk. Maka para sahabat pun siap. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, aku semua perang dengan Nabi aku ikut kecuali Badar. Sebab Badar tu bukan compulsory. Nabi kata siapa nak pergi, siapa tak mau pergi tak payah pergi. Dia pun tak ikut. Jadi Ka'ab kata semua aku pergi kecuali Badar. Ketika Nabi iklankan perang Tabuk, Ka'ab bin Malik kata, aku duduk tunggu sat. Tak apalah, kamu siapkan barang kamu, aku tunggu. Kamu boleh kemar-kemar barang, aku tunggu. Dia tangguh sehari, lepas sehari, lepas sehari. Sampailah pada hari Ka'ab bin Malik keluar daripada rumah dia, dia belum siap apa-apa. Ka'ab kata, aku dapati tentera Islam semua dah keluar pergi ke Tabuk. Ka'ab tengok, dia kata, yang tinggal di Madinah hanyalah orang-orang munafiqin. Orang munafik yang lari daripada perang dan juga orang-orang yang tak larat. Itu kata Ka'ab. Dia kata, aku duk fikir mungkin aku nak siapkan barang nak pergi ikut perang Tabuk. Tapi bila dia fikir-fikir balik, tak jadi pergi, dia tak pergi. Tadi kalau tuan-tuan ingat masa khutbah kan, kita cerita tentang seorang sahabat Nabi yang pergi lambat ke Tabuk. Apa nama dia? Ingat tak? Ingat tak yang pergi lambat tadi? Siapa yang pergi lambat? Oh, lupa tu eh. Khutbah 3-4 jam tu. Siapa sahabat Nabi yang pergi lambat tu? Abu Dhar. Abu Dhar Al-Ghifari. Dia pergi lambat kan, dia tarik unta dia. Jadi dia pergi lambat. Ka'ab bin Malik, tuan-tuan belajar sirah ni saya ingat kita kena tulis kot. Kalau tidak kita nanti lupa. Kalau tak tulis, dia cepat sangat kita lupa. Baik, Ka'ab bin Malik dia tak pergi. Nabi pun pergi perang Tabuk. Ketika sampai di Tabuk, Nabi tanya para sahabat, siapa yang tak ada kat sini? Kumpul-kumpul, akhirnya Nabi tanya, mana Ka'ab bin Malik? Ada seorang lelaki kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, habasahu burdahu wa nadharahu fi atfaih. Ka'ab bin Malik ni duk seronok dengan pakaian dia dan juga kesenangan diri dia, sebab tu dia tak mai. Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, bi'sa ma qulta. Wallahi ma ya Rasulullah ma 'alimna 'alaihi illa khairan. Mu'ad bin Jabal kata, tak, perkataan kau ni tipu.
Yang kami tahu, Ka'ab bin Malik ni orang yang baik. Kalau dia tak datang perang, maksudnya mesti ada benda yang tak kena. Nabi pun pergi perang Tabuk. Selesai perang, Nabi SAW balik ke Madinah. Kebiasaan Nabi SAW, bila balik, Nabi akan duduk di masjid dulu. Nabi akan salat 2 rakaat, kemudian baru Nabi balik ke rumah. Nabi pergi ke masjid, semua orang yang tak ikut perang Tabuk datang kepada Nabi SAW. Antara yang datang adalah Ka'ab bin Malik. Nabi tanya seorang-seorang. Bila Nabi tanya munafik, ini perangai munafik. Apa dia buat? Wallahi, sumpah kami takik. Sumpah kami ada masalah. Sumpah kami ada urusan. Ini perangai munafik. Munafik dan sumpah tak boleh dipisahkan. Dia kira nak sumpah ya? Sumpah ada masalah tu. Sumpah ada masalah ni. Sampai giliran Ka'ab bin Malik. Bila sampai giliran dia, Ka'ab kata, aku tanya adik-beradik aku, mungkin okey kot kalau aku tipu Nabi SAW. Sebab aku pun tak pernah tipu, tak pernah buat dosa. Dia pergi. Lalu bila Ka'ab sampai dekat Nabi SAW, kata Ka'ab, faraaituhu tabassama tabassuman mughdiban. Aku melihat Nabi SAW, dia senyum dengan senyuman yang marah. Lalu Nabi tanya, sebab apa tak ikut Tabuk? Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, andai kata sekarang ini aku duduk di hadapan seorang pemerintah selain daripada engkau, aku pasti akan tipu dia dan selamatkan diri aku. Laqad u'titu jadalan. Aku ni orang yang bagus di dalam berdebat. Aku boleh tipu, kona pi kona mai, aku selamatkan diri. Tetapi ya Rasulullah, aku takut kalau pada hari ini aku terlepas daripada engkau, aku buat engkau percaya kepada aku, aku takut nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi tahu dekat engkau aku tipu, lalu engkau marah kepada aku. Kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, tak ada alasan. Demi Allah, tidak pernah dalam hidup aku lebih kuat dan lebih bersedia daripada Tabuk. Masa Tabuk aku ada 2 unta. Masa Tabuk tubuh badan aku cukup sihat. Tidak ada yang menghalang aku daripada keluar perang dengan Nabi SAW, melainkan memang aku sendiri. Tak ada alasan. Kata Nabi SAW pada ketika itu, فَأَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ. Nabi kata, orang ni dia cakap betul. Bangun, pergi. Sehingga Allah melepaskan kau. Munafik datang bagi alasan, Nabi minta doa. Ya Allah, ampunkan dia, selesai. Ya Allah, ampunkan dia, selesai. Ka'ab bin Malik bila dia mengaku salah, Nabi kata, Qum hatta yaqdiyallahu fika. Bangun, sehingga Allah buat keputusan. Ka'ab pun balik. Bila dia jalan, ada orang kata kat dia, pasal pun tak tipu Nabi? Katalah dekat Nabi kau ada alasan ke, kau tak larat ke apa ke, bagi apa sahaja alasan. Ka'ab kata, aku fikir aku nak patah balik pergi kat Nabi SAW bagi alasan. Lalu Ka'ab kata, tanya, ada tak orang yang mengaku salah macam aku? Dia berkata, ada 2 orang lagi. Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi'ah, 2 orang. Lalu Ka'ab kata, 2 orang ini adalah 2 orang yang baik. Aku tak boleh mengaku, aku tak boleh tukar keputusan aku. Kalau depa dua orang mengaku, aku pun kena mengaku. Ka'ab pun tinggalkan Nabi SAW. Apa jadi lepas tu? Nabi perintahkan para sahabat. Ni benda penting ni. Bayangkan depa ni mengaku salah, tak buat apa pun. Tak pi Tabuk, satu kesalahan, mengaku depa salah. Apa hukuman dia? Nabi pesan kepada semua sahabat, jangan cakap dengan mereka sampai aku putuskan. Subhanallah. Bayangkan hidup di Madinah, satu masyarakat, tapi tak ada siapa cakap dengan mereka. Nabi pesan, siapa pun tak boleh cakap dengan mereka. Hilal bin Umayyah, dia duduk rumah dia, dia tak keluar, dia menangis. Murarah juga duduk di rumah dia tak keluar, dia menangis. Ka'ab bin Malik, dia orang muda. Dia keluar, dia datang ke masjid. Tuan-tuan bayangkan, salah seorang daripada kita ni, kita mai ke masjid, kita solat, tak ada siapa layan kita. Orang lepas mayang kan, orang duduk salam kiri kanan kan. Orang tengok kita, orang buat tak nampak. Kita bagi salam, orang tak jawab. Apa kita buat? Sampai ke tahap tu. Kata Ka'ab bin Malik, aku bagi salam kat Nabi SAW, aku harap ada tak Nabi gerakkan mulut untuk jawab salam aku. Ka'ab kata, aku tak nampak. Ketika aku tak tengok Nabi SAW, masa tu Nabi pandang aku. Ketika aku toleh kepada Nabi SAW, Nabi tengok belah lain. Sampai tahap tu. Ka'ab kata, berapa lama tuan-tuan? 40 hari.
Subhanallah. 40 hari kena pulau di kampung sendiri. Sampai Ka'ab kata, aku pergi jumpa sepupu aku, Abu Talhah. Dia bagi salam kat Abu Talhah. Abu Talhah buat bodoh ya. Dia bagi salam, kawan tu tak jawab. Sepupu dia ni, orang yang rapat dengan dia. Ka'ab kata, engkau tahu tak yang aku ni, Anshuduka billah hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulahu? Engkau tahu tak yang aku cintakan Allah dan Rasulnya? Abu Talhah kata, aku tak tahu. Engkau betul ke? Engkau salah? Aku tak tahu. 40 hari. Cukup tak cukup lagi? Tak. Tak cukup lagi. Cukup 40 hari, Nabi hantar utusan kepada Ka'ab. Beritahu dekat Ka'ab, tinggalkan isteri kau. Oh, kena pulau boleh lagi. Kena tinggal bini. Subhanallah. Lagi berat daripada tu. Tinggalkan isteri kau. Ka'ab tanya utusan tu, aku kena ceraikan bini aku ke tak? Tak, tak perlu. Tinggalkan. Ka'ab kata kat bini dia, pergi balik rumah mak kau. Hilal bin Umayyah beritahu kat Nabi SAW. Bini kepada Hilal bin Umayyah, pi kat Nabi SAW, dia beritahu, ya Rasulullah, Hilal ni orang tua, tak ada orang gaji, boleh tak aku duduk dengan dia, aku tolong dia? Nabi kata, tak apa, tapi tak boleh bersama dengan dia. Orang kata kat Ka'ab, pi kat Nabi, beritahu kat Nabi SAW, minta excuse. Ka'ab kata, Hilal orang tua, tak apa, aku muda lagi, tak boleh, tak apa, pisah dengan isteri dia. Dua benda. Satu kena pulau. Yang kedua, bini kena pisah. Yang ketiga, masa tu juga rombongan daripada Rom datang ke Madinah cari Ka'ab. Beritahu dekat Ka'ab, engkau kena pulau dengan Muhammad, mai ke tempat kami, kami bagi kepada engkau kemudahan, kami layan kau dengan cara yang baik. Ka'ab kata, aku tak terima. Ka'ab ambil surat tu, dia bakar. Sampai 50 hari. Begitulah, tiap hari dia pergi masjid, dia tengok Nabi SAW, Nabi tak jawab salam dia, Nabi biarkan dia. Para sahabat, siapa pun tak cakap dengan dia. Cukup 50 hari, Ka'ab kata, ketika solat subuh, aku balik pada solat subuh, dia dengar, abshir. Dia dengar satu suara daripada langit, beritahu kepada dia, terimalah khabar gembira. Lalu Ka'ab bin Malik, dia seronok, dia balik ke rumah dia. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebut, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alayhimul ardu bima rahubat wa daqat 'alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilayhi thumma taba 'alayhim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Allah kata, adapun tiga orang lelaki yang telah berpaling daripada perang sehinggalah daqat alaihimul ard, dunia menjadi sempit kepada mereka dan juga jiwa-jiwa mereka menjadi sempit, dan mereka merasa bahawa tidak ada jalan untuk lari melainkan kepada Allah, tak ada jalan lain dah. Setelah itu, taballahu alaihim liyatubu, Allah menerima taubat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha mengasihani. Apa beza mereka dengan munafik? Allah turunkan ayat, Allah hina munafik. Mereka tiga orang ni apa mereka dapat? Tentang mereka bertiga, Allah sebut ayat khas di dalam Al-Quran. Wa'ala thalathati alladhina khulifu, kepada tiga orang yang telah tak ikut perang. Ayat apabila Allah turunkan, tuan-tuan, ayat Al-Quran, sampai bila orang akan baca? Sampai kiamat. Kalau Allah rahmati seseorang dalam Quran, sampai kiamat, orang akan baca ayat tu, orang akan rahmati dia. Ini tentang Al-Quran. Abu Lahab, dia maki Nabi SAW. Betul? Nabi balas? Tak, Nabi tak balas. Siapa yang balas? Berjuta orang balas. Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Berapa orang baca? Berjuta orang. Sampai bila? Sampai kiamat. Apa kesalahan dia? Dia maki Nabi SAW. Kuatnya Al-Quran. Siapa yang tak hafal surah tu? Siapa yang tak baca surah tu? Ini tiga orang ni, kerana mereka bersabar 50 hari, semua orang yang baca Al-Quran akan memuji mereka bertiga. Lalu Nabi SAW panggil Ka'ab bin Malik. Dia datang. Datang kepada Nabi SAW. Nabi beritahu kepada Ka'ab, abshir, terimalah khabar gembira.
Ataupun dalam sebahagian riwayat disebutkan abshir bi khairi yaumin marra alayka mundu waladatka ummuka. Terimalah khabar gembira hari yang paling baik yang pernah engkau lalui sejak ibu engkau melahirkan engkau. Kata Ka'ab, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Khabar gembira ni daripada engkau kah? Daripada Allah. Amin indika, amin indillah. Nabi kata khabar ini daripada Allah. Lalu kata Ka'ab, Allah telah menyelamatkan aku kerana aku bercakap benar. Dan Ka'ab bersumpah yang aku takkan tipu selepas tu. Dan dia tak tipu. Ini orang pertama, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kita sebut tadi yang kedua? Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah, dia ni penyair. Dalam masa yang sama dia juga fighter. Dia hebat. Salah satu orang yang Nabi sentiasa lantik jadi panglima perang. Abdullah bin Rawahah. Antara Ka'ab dengan Abdullah bin Rawahah, syair mereka berbeza. Ka'ab, syair dia, dia hebat di dalam menghina Quraisy, menghina kafir. Abdullah bin Rawahah, dia punya syair pula, kehebatan dia tentang naikkan semangat orang pergi perang. Itu kehebatan dia. Bila orang dengar, orang semangat nak pergi perang. Sebab itulah Nabi SAW dalam perang Khandaq, ketika Nabi duk gali parit Khandaq tu, Nabi bacakan syair dia, syair Abdullah bin Rawahah. Antaranya, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalaulah tidak kerana Allah, kami tidak akan mendapat petunjuk. Kami tidak akan salat dan kami tidak akan sedekah. Fa anzil sakinata alaina, turunkanlah ketenangan kepada kami. Wa thabbitil aqdam illa qaina, kuatkanlah kaki kami ketika berdepan dengan musuh. Innal ula qad bagaw alaina, sesungguhnya orang yang ramai-ramai ini telah berpaling tadah daripada kami. In aradul fitnata abaina. Syair Abdullah bin Rawahah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang hebat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buka Nabi pergi hijrah, Nabi pergi umrah tahun ke-7 hijrah. Tuan-tuan, ini sejarah. Berapa kali Nabi pergi umrah dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? 4 kali. First kali bila? Tahun ke-6. Tahun ke-6 Nabi pergi umrah, Quraisy tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halau balik. Lalu Nabi pun patah balik. Itu tahun ke-6. Salah satu daripada perjanjian Hudaibiyah tu yang Nabi buat, bila boleh pergi umrah? Tahun ke-7. Tahun ke-7 Nabi pergi umrah sekali lagi. Kali ketiga bila Nabi pergi umrah? Lepas buka kota Mekah. Umrah Ji'ranah. Kali ke-4 bila Nabi pergi umrah? Masa Haji Wada. 4 kali Nabi pergi umrah. Baik. Tahun ke-7 hijrah, setelah tahun ke-6 Quraisy halau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun ke-7 pergi umrah. Siapa yang duduk keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang Ansar. Depa jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tarik tali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Rawahah. Penyair yang kedua ni. Orang Quraisy Mekah. Mereka kata, oh, orang muhajirin bila mereka pergi Madinah, mereka kena penyakit. Badan mereka jadi lemah, mereka jadi tak kuat. Tersebar fitnah. Jadi bila Nabi SAW masuk nak pergi umrah tahun ke-7, Quraisy duduk tengok daripada atas-atas bukit. Nak tengok mana orang Islam yang nampak lemah sangat ni. Ketika tu Nabi suruh Abdullah bin Rawahah tarik unta Nabi SAW. Dia tarik unta Nabi, apa dia ucap? Khallu bani kufar an sabilihi. Wahai anak-anak orang kafir, buka jalan pi jauh-jauh. Al-yawma nadribukum ala tanzilihi. Pada hari ini kami akan pukul kamu dengan Al-Quran. Darban yazilul ham an maqilihi. Satu pukulan yang memisahkan kepala daripada badan. Wa yudhilul khalil an khalilihi. Pukulan yang memisahkan antara kekasih dengan kekasihnya. Umar bila didengar, Umar kata, ya Ibn Rawahah, fi haramillah wa baina yaday Rasulillah. Umar kata, wahai Abdullah bin Rawahah, ni tanah haram ni, di depan Nabi SAW kau duk baca syair apa?
Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khalli ya Umar." Biarkan dia wahai Umar. Sesungguhnya syair Abdullah bin Rawahah lebih kuat ke atas Quraisy daripada pukulan dengan panah. Biarkan dia baca syair. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada dia, "Anzil faharrik ar-riqab." Turun, tarik lagi. Abdullah bin Rawahah kata, "Ya Rasulullah, aku dah habis dah baca." Nabi kata, "Turun, sambung." Kata Umar Al-Khattab pada ketika itu, "Isma' wa ati'." Umar duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, "Wahai Abdullah bin Rawahah, Nabi suruh hang sambung cukup." Lalu dia kata, "Laulallah mahtadaina wa ma tasad laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalaulah tidak kerana Allah, kami tidak mendapat petunjuk, tidak sedekah dan tidak salat." Dia tarik unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy bila tengok, Quraisy kata, "Oh, silap orang. Pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang-orang yang lemah macam kita duk sangka. Depa ni kuat." Bila nak masuk, nak pergi tawaf kan? Nak pergi tawaf, Nabi pesan kepada para sahabat, "Ittiba'." Orang yang pergi umrah kan, ittiba' maksudnya tangan yang belah kanan ni buat keluar. Jadi kain kita masuk bawah ketiak belah kanan. Kemudian Nabi kata, "Ramal." Ramal maksudnya lari-lari anak, tiga pusingan pertama. Kecuali antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Sebab apa Nabi suruh ittiba'? Sebab senang nak lari. Sebab apa Nabi suruh lari? Quraisy duduk atas bukit, duk tengok orang Islam, depa kata orang Islam ni lembek kot lepas pergi Madinah. Tiba-tiba Quraisy biasanya tawaf jalan, lenggang, pelan-pelan. Nampak orang Islam lari tawaf. Quraisy kata, "Tak, tak, tak. Depa ni bukan kaum yang lemah. Depa ni kaum yang kuat." Itu cerita Abdullah bin Rawahah. Balik daripada umrah, umrah tu beberapa bulan, Nabi SAW hantar tentera pergi perang Mu'tah. Nabi kata panglima yang pertama sekali Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah siapa? Anak angkat Nabi SAW. Nabi kata kalau Zaid bin Harithah mati, ganti dengan Ja'far. Ja'far mati, ganti dengan Abdullah bin Rawahah. Siapa? Penyair Nabi SAW. Pergi Mu'tah. Pergi-pergi sampai berita yang tentera Rom ramai sangat, tak boleh nak lawan. Zaid bin Harithah tanya para sahabat dia, "Rom ramai ni, apa kita nak buat? Kita nak balik ke tak?" Ketika itu kata Abdullah bin Rawahah, "Inna lam nasir lighanaim walakinna kharajna liliqain walasna nuqatiluhum bi'adadin wala bi'adadin wala iddatin." Kata Abdullah bin Rawahah, "Kita mai ni bukan sebab nak ambil harta rampasan. Tetapi kita keluar ini sebab kita nak berjumpa dengan musuh. Kita berperang dengan mereka bukan kerana bilangan yang ramai." Abdullah bin Rawahah kata, "Warra'yu al-masiru ilaihim." Kalau han tanya aku, kita jalan, kita lawan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka bertiga, Zaid bin Harithah, Ja'far dan juga Abdullah bin Rawahah, tiga-tiga meninggal dunia di dalam Mu'tah. Siapa ambil pedang lepas tu? Siapa ambil, siapa jadi panglima lepas tu? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid baru masuk Islam. Tiba-tiba tiga-tiga panglima mati, orang tanya, "Siapa nak ganti?" Orang pun tengok dia, orang kata, "Khalid, ambil." Dia dengan baru masuk Islam. Lantak saja dia ambil dan mereka berjaya pulang ke Madinah. Itu sahabat Nabi yang kedua, Abdullah bin Rawahah, pakar syair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan, sebelum kita sambung kan, sahabat-sahabat Nabi ni kan, kita cubalah bagi kenai lah. Kita cuba. Tadi dalam khutbah kita cerita pasal dua orang sahabat kan, Abu Dhar dengan Sa'ad bin Mu'az. Cuba ingat nama mereka. Kita, yalah, bila kita datang kuliah, selalu kita akan ulang-ulang juga bab-bab yang sama. Tapi sahabat Nabi kena bagi ingat. Baru orang nampak ada beza sikit orang yang mai kuliah dengan tak mai kuliah. Kan orang yang belajar fadu'in sekolah dulu, dia kenal empat khalifah kan? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kita yang duk main kelas-kelas agama ni kena mau canggih sikit. Balik rumah boleh cerita ke anak-anak kita, ini Sa'ad bin Mu'az, ini Abu Dhar, ini Abdullah bin Rawahah, ini Ka'ab bin Malik. Nama-nama ni kita kena kenai. Cuba ingat.
Baik, yang ketiga adalah Hassan bin Thabit. Dalam depa tiga orang ni, Hassan bin Thabit adalah orang yang paling pakar syair. Depa dua orang di belakang dia. Hassan bin Thabit, dia sama juga macam Ka'ab bin Malik, ada buat satu dosa. Apa dosa dia? Dosa Ka'ab bin Malik, dia tak pergi perang Tabuk. Dosa Hassan bin Thabit, dia salah seorang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Hadisatul Ifk. Cerita dia panjang lah. Mungkin kalau tengok dalam YouTube, saya ada pernah cerita dulu kat tempat lain. Cerita Aisyah balik perang lambat dengan Safwan bin Mu'attal dan sebagainya. Orang tuduh dia berzina dan sebagainya. Antara yang terlibat adalah Hassan bin Thabit. Mistah juga terlibat. Hamnah binti Jahshi, kakak ataupun adik kepada Zainab binti Jahshi. Beberapa orang ni yang terlibat. Hassan bin Thabit, itu dosa dia. Nabi SAW hukum dia. Nabi sebat dia 80 kali sebab menuduh tanpa bukti. Tapi Hassan bin Thabit, dia adalah seorang penyair yang paling hebat. Sehingga kata Nabi SAW, hajihim wa Jibrilu ma'ak. Lawanlah dengan Quraisy dengan syair engkau. Sesungguhnya Jibril sentiasa bersama dengan engkau. Pernah sekali tu dalam Nabi, dalam hadis Muslim disebutkan, Nabi panggil Abdullah bin Rawahah yang tadi kita sebut, lawan syair Quraisy. Abdullah bin Rawahah pun buat syair dia, yang tadi syair yang kita sebut tadi. Bila Abdullah bin Rawahah buat syair, bunyi dia okey dah, tapi bahasa dia tak cukup kuat. Lenggok bahasa dia tak cukup kuat. Kan dia ceritalah, aku akan pukul kamu dengan pukulan yang memisahkan kepala daripada badan, bunyi garang. Tapi dia punya inti bahasa tu tak cukup kuat. Lalu Nabi SAW kata, panggil mai Hassan bin Thabit. Orang panggil Hassan bin Thabit. Dia pegang lidah dia. Dia kata, aku akan koyakkan Quraisy sebagaimana lidah aku ni koyak kuah. Makan kuah likat ni, kita jilat kuah tu, koyak antara dua. Dia kata, begitu aku akan koyakkan Quraisy. Nabi kata dekat Hassan bin Thabit, sabar Hassan bin Thabit. Hang nak hentam Quraisy lebih-lebih, aku pun Quraisy juga. Nak hentam mereka, aku pun sebahagian daripada mereka. Jadi berpada-pada. Hassan bin Thabit kata kepada Nabi SAW, cerita ke aku nasab engkau. Siapa keturunan engkau? Aku akan keluarkan engkau daripada Quraisy sebagaimana orang keluarkan rambut daripada tepung. Lepas tu aku hentam Quraisy. Maka Nabi cerita kat dia, ini nasab aku, ini keturunan aku. Hassan bin Thabit kata, okey, selesai. Giliran aku baca syair. Dia pergi dan dia bacakan syair dia. Kata Hassan bin Thabit, hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu. Engkau berhujah untuk Muhammad, lalu aku menjawab dia. Wa indallah fi dhalikal jaza. Mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hajauta Muhammadan barran hanifan. Engkau mempertahankan Muhammad barran, orang yang baik, hanifan, orang yang lurus. Rasulullah shimatuhul wafa. Muhammad adalah Rasulullah, sifatnya adalah setia ataupun berpegang dengan janji. Fa inna abi wa waliduhu wa irdi. Sesungguhnya bapa aku dan bapa kepada bapa aku dan juga maruah aku, li'irdi Muhammadin minkum wiqa. Mempertahankan Muhammad ataupun mempertahankan maruah Muhammad daripada kamu. Kemudian kata Hassan bin Thabit, thaqiltu bunayyati illam tarauha. Celakalah anak perempuan aku kalau dia tak melihat apa yang akan berlaku ni. Kata dia, tusirun naq'a min kanafail kada. Kuda-kuda yang akan lari laju lalu akan naikkan debu-debu di kada. Kada ni jalan masuk ke Mekah. Yubarinal a'innatal mus'idat. Kuda yang lari laju dengan bunyi nafas yang kuat. Kemudian dia kata, ala aktafi hal asallud dhama. Di atas bahunya mata panah yang dahagakan darah musuh. Tadallu jiyaduna mutamarridat. Kuda-kuda kami akan berlari kencang. Ni cerita pasal apa? Cerita pasal nanti kami akan masuk Mekah, kami akan hentam kamu. Kemudian dia kata, tulattimuhunna bil khumurin nisa. Ketika kuda kami berlari laju ni,
Apa yang akan tahan kuda kami? Perempuan-perempuan dengan tudung muka mereka. Mereka akan tahan kuda kami. Wa kanal fath fa in a'radtumu anna i'tamarna. Kalau kamu bagi peluang kepada kami, kami akan masuk dan buat umrah di Mekah. Tuan-tuan, peristiwa ni sebelum umrah. Kan Nabi buat perjanjian Hudaibiyah. Quraisy tahan Nabi. Dia baca syair ni. Kalau kamu lepaskan kami, kami masuk, kami buat umrah. Wa kanal fathu wan kashafal ghita. Sesungguhnya akan dibuka kota Mekah dan akan terbukalah penghalang. Wa illa fasbiru lidarbi yaumin. Kalau kamu halang kami, maka sabarlah kamu dengan satu hari. Yu'izzullahu fihi may yasha. Pada hari yang Allah akan memuliakan siapa yang dikehendakinya. Panjang syair ni, dia baca sampai habis. Kita sebut tadi salah satu yang dia sebut kan, tulaqtimuhunna bil khumurin nisa. Bila kuda kami main nanti, Quraisy yang tinggal hanyalah tudung-tudung perempuan-perempuan mereka aja boleh tahan kuda kami. Bila Nabi buka kota Mekah, lari Quraisy. Lari. Apa yang tinggal? Perempuan-perempuan Quraisy dengan tudung mereka cuba nak tahan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Abu Bakar. Abu Bakar, mai sini. Ingat tak dulu apa Hasan bin Thabit kata? Abu Bakar kata, aku ingat. Hasan bin Thabit dia kata, tulattimuhunna bil khumurin nisa. Salah satu bait syair dia kata, yang akan tahan kuda kami yang tinggal hanyalah kain-kain kerudung perempuan Quraisy. Betul-betul jadi macam dia sebut. Apabila tentera Islam masuk Mekah untuk buka kota Mekah, yang tinggal hanyalah perempuan-perempuan Quraisy. Laki lari. Itu Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit, ketika dia tua, mata dia buta. Dia selalu pergi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia pergi dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha dan dia bacakan syair. Antara yang dia bacakan, Hasanun, perempuan yang suci. Razanun, perempuan yang akal dia sempurna. Ma tuzannu biri batin, tak layak dikutuk dan dituduh. Wa tusbihu gharza min luhumil ghawafil. Dia kenyang dengan daripada daging orang lain. Maksudnya dia tak kutuk orang lain. Bila dia puji Aisyah, Aisyah jawab kepada dia, walakinnaka lasta kadhalika. Hasan, engkau kata aku ni perempuan yang baik, perempuan yang akal sempurna, tak kutuk orang, tapi engkau sendiri bukan begitu. Dulu engkau kutuk aku. Dulu engkau tuduh aku berzina. Orang kata ke Aisyah, pasal apa tak halau Hasan bin Thabit? Pasal apa biarkan dia datang baca syair ke Aisyah? Anak saudara dia, Hisham bin Urwah kalau tak silap, kutuk dia, anak saudara Aisyah, kutuk Hasan bin Thabit. Aisyah kata, jangan kutuk dia. Kerana dia ini, kana yunafihu an Rasulillah. Dulu dia ni mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kutuk dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Orang-orang yang menyampaikan fitnah ini, yang menyampaikan fitnah yang paling besar, mereka mendapat azab yang pedih. Apa azab dia? Hasan bin Thabit ketika dia tua, mata dia buta. Aisyah kata, apa lagi azab yang lebih besar daripada tu? Aisyah maafkan dia. Itu Hasan bin Thabit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat tiga nama ni. Ha? Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Thabit. Tadi siang ada dua nama, Abu Dhar Al-Ghifari, Sa'ad bin Mu'ath. Tahun ni lima orang ni kita kenal. Tahun depan insyaAllah kita jumpa lagi, kita ambil lagi lima sahabat. 10 tahun, 50 sahabat, kira dahsyat dah lah. Jangan lupa lah, ingat nama-nama sahabat ni. Mereka ni orang-orang yang berjuang mempertahankan Nabi SAW. Ini tiga orang ahli syair. Kalau orang tanya, kena ingat dah. Boleh ingat tak nak? Boleh ya? Balik tulis, balik tulis. Yang ada buku tulis siap-siap. Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi itulah cerita kita yang pertama. Nak cerita tentang tiga orang sahabat ni. Isyak berapa minit lagi dah? 6 minit. Baik. Sementara tunggu isyak ni kita cerita sikit lah. Tentu saya tak bersedia pun nak cerita benda secara formal. Cuma nak kongsi sikit-sikit. Duk fikir juga tadi nak kongsi tentang budaya perkahwinan kita.
perkahwinan masyarakat kita. Saya duduk di negara Arab ni tak lama sangat, 4 tahun, 5 tahun. Banyaklah berkawan dengan orang Arab, jadi kenallah sedikit dengan budaya mereka ni. Bab perkahwinan ni tuan-tuan, ada benda yang kita bagus berbanding dengan Arab. Ada benda yang Arab bagus berbanding dengan kita. Antara yang kita bagus, apa yang budaya kita bagus daripada Arab? Duit. Kita bagus. Kan kita nak kahwin RM20,000 cukup dah untuk kahwin. RM30,000 lah cukup dah. Masuklah bagi hantaran kat perempuan RM10,000 cukup dah. Tapi Arab RM150,000 belum tentu boleh kahwin lagi. Bukan Arab-Arab kaya, Arab-Arab miskin. RM150,000 belum tentu. Melainkan Arab yang negeri perang. Itu habislah. Syria, Yaman sekarang ni, itu dia mungkin murah sikit. Tapi Arab-Arab yang ego dia tinggi ni, Saudi, Qatar, Kuwait, UAE ni semua ni, tak ada RM200,000 jangan kahwin. Dia punya kahwin memang mahal betul. Itu kita bagus. Kita pun bukannya bagus sangat. Kahwin ni mahal kadang-kadang. Tuan-tuan, saya ingat kita lah yang datang kuliah ni, satu benda yang kita kena ubah. Orang tak boleh buat loan untuk kahwin. Ini salah besar. Prinsip dia ni salah ni. Tapi ramai orang buat loan untuk kahwin. Macam mana tak buat loan? Kerja baru setahun, dua tahun kan? Simpan duit adalah RM5,000, RM6,000. Perempuan minta hantaran je dah RM10,000 dah. Kau mana dia nak cari duit? Dia pergi buat loan CIMB. Dia pergi buat loan Maybank. Personal loan dengan bank-bank yang bukan Islamic bank ada riba. Macam mana kita nak bina satu keluarga yang bahagia? Asalnya haram. Riba bukan dosa kecil. Fa'dhanu biharbin minallah. Allah Subhanahu wa taala sebut diizinkan berperang dengan Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau tak silap saya, nanti di akhirat orang-orang yang bagi dan terima riba ni, Allah akan sebut kepada mereka, ambil senjata kamu mai lawan dengan aku. Besar dosa riba ni. Tak boleh kan? Ramai orang dia nak kahwin dia buat loan. Untuk kahwin semata-mata. Itu satu. Perbelanjaan ni kena, bolehlah kalau boleh ikut kemampuan masing-masing lah. Kadang-kadang ialah yang muda-muda nak kahwin kan, kita bayar berbelas-belas ribu kat perempuan. Perempuan tu last-last kemahiran dia bukan untuk kita pun kan. Dia pandai matematik, dia pandai architecture, pandai law, bukan dia boleh urut belakang kita pun. Jadi ini perlu dilihat kembali satu. Lepas tu budaya kahwin masyarakat Arab ni yang bagusnya yang saya tengok, Arab lelaki dengan perempuan tak kawan. Di Saudi, Qatar samalah lebih kurang. Dia tak kenal langsung. Bila masa dia nak kenal, dia ada nadrah syar'iyah. Dia panggil satu sesi tu, dia panggil nadrah syar'iyah. Sesi tu lelaki, dia akan datang, pergi ke rumah perempuan tu. Ketika tu baru dia tengok perempuan tu. Kalau perempuan tu pakai purdah, ketika tu baru dia buka purdah dia. First time tengok. Bukan tengok macam kita, lelaki duduk, perempuan duduk depan tengok, bukan gitu. Laki tu sambil dia tengok bakal bini dia, bapak bini dia duduk sebelah, pakcik bini dia duduk sebelah, abang bini dia duduk sebelah, ketak lutut ni, tengok bini. Dia pun bagi cakap 2-3 patah perkataan. Tapi nak cakap apa? Bayangkan tak pernah jumpa perempuan tu, first time jumpa, nak tanya apa tanya? Dia pun tanyalah makanan kegemaran, warna kesukaan dia apa semua, hobi, tanya-tanya apa semua. Lepas tu dia buat keputusan, suka ke tak suka? Perempuan tu kalau suka, lelaki tu kalau suka, dia boleh jalan. Itu nazrah syar'iyah. Ikut budaya Arab ni, kadang-kadang nazrah syar'iyah, kalau perempuan tu pakai tudung, dia boleh buka tudung dia. Buka tudung dia, tengoklah, kot-kot. Nak pilih bini rambut straight, tiba-tiba tak dapat rambut kerinting. Dia tu tak mau. Jadi sebelum tu dia boleh tengok sikit. Bukan tengok betul-betul. Dia boleh buka kerudung dia, nampak, okey, tutup, itu. Kalau dia nak kahwin, lepas tu buat keputusan. Nak kahwin ke tak kahwin? Sesi pertama. Orang Melayu panggil apa? Orang Melayu tak ada budaya tu. Kita cari sendiri, bukan kan? Kita bukan first time tengok bini. Kita kenal bini lama dah baru kita kahwin. Itu sesi pertama. Sebab itu orang Arab, kalau kita tengok budaya dia kan, banyak kahwin dengan sepupu, sepapat dia semua ni. Bukan rapat, sepupu dia pun tak kenal. Kenapa dia kahwin dengan sepupu? Sebab sepupu lah paling senang nak jumpa. Mak dia dengan mak perempuan ni adik-beradik. Bincang. Anak aku baru keluar universiti, nak kahwin. Anak aku pun baru keluar universiti, bagi kahwin. Sebab tu yang kahwin sepupu banyak. Sesi pertama. Sesi kedua,
dia panggil khitbatul rijal. Azan dulu ke? Itu sesi pertama tadi. Sesi kedua, dia panggil khitbatul rijal. Orang lelaki, keluarga lelaki dengan keluarga perempuan, dia pergi bincang. Bincang nak letak harga berapa, bila nak buat tarikh tu, sekian-sekian-sekian apa semua, dia bincang. Sesi kedua. Tak ada, family tak ikut. Sesi ketiga, dia panggil akdul qiran. Akdul qiran macam kita bertunang lah. Tapi bertunang dia lain. Bertunang kita, kita pi sumbat cincin dia. Orang Pinang dia suka pi sumbat gula sekali, suap gula apa semua kan. Bertunang Arab dia bukan macam tu. Bertunang dia panggil akdul qiran. Akad nikah. Itu tunang dia. Saya pergi sekali sesi, ada kawan saya kahwin, saya pergi sekali. Sesi bertunang ni, kahwin ni, akad ni perempuan tak ada, laki je. Ada bapa kepada perempuan tu, ada tok kadi tengah-tengah, ada laki yang nak kahwin dengan perempuan tu, dengan adik-beradik duduk keliling. Macam mana akad nikah dia? Dia ada akad, dia ada khutbah lah sikit. Kadi tu akan cerita perkahwinan ni sekian-sekian-sekian, kena jaga hubungan lah apa-apa semua ni, cerita habis. Lepas tu dia akan tanya kat bapak perempuan ni, engkau nak bagi anak engkau nama Fulanah binti Fulan, kahwin dengan budak ni Fulan bin Fulan dengan mas kahwin sekian-sekian-sekian, betul? Dia kata, ha, aku nak bagi anak aku kahwin dengan laki ni. Laki tu buat apa? Laki tu cuma kata, aku terima. Aku terima, settle. Laki tu tak payah ulang dah. Aku terima nikahnya si Fulan binti Fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian-sekian, tunai. Dia tak payah macam tu. Dia kata, aku terima, jadi dah kahwin tu. Tuan-tuan, kahwin ni sebenarnya akad. Akad ni macam bisnes lah. Aku jual harga sekian-sekian-sekian, pembeli tu kata, okey aku beli, jadi dah. Itu je sebenarnya. Yang
Yang lebih-lebih ni dia panggil decoration lah, nak bagi cantik, sebut tak sebut. Tapi sah tak sah? Sah dah. Tuan-tuan yang jadi duk jadi saksi kan, ni kena ingat. Saksi jangan duk lebih-lebih. Kadang-kadang Tok Kadi relax ya. Saksi pula, saya tak berapa dengar lah berapa ringgit. Tok Kadi boleh kata, eh, dia sebut nama bini dia tak berapa clear. Saksi jangan duk lebih-lebih. Boleh dengar, boleh faham, kira okey dah. Itu je sebenarnya. Patutnya dia kata RM50. Dia pergi kata RM50. Tak, dia kena guna bahasa baku. Tak payahlah macam tu. Dia faham, hang faham, sudahlah. Jadi, minimum laki tu kata aku terima, settle. Jadi dah kahwin. Jadi, itu akdul qiran. Lepas akad nikah, apa jadi? Ha, ketika tu mereka buat persiapan untuk kenduri dan sebagainya. Masa tu lah laki tu dia boleh nak start telefon bini dia. Dia boleh nak keluar pergi beli baju kahwin sama-sama. Dia boleh keluar pergi jalan-jalan sampai kenduri kahwin. Bila sampai kenduri kahwin, apa mereka buat? Baru mereka tidur bersama. Saya ingat budaya Arab ni bagus. Sebab apa? Sebab ni mereka duk keluar dua orang ni, laki tu nak hantar bini dia naik motor pergi kerja kilang, dia tak berdosa dah. Pasal apa dia tak berdosa? Akad dah. Akad nikah dah settle dah. Tapi mereka tidur bersama tak? Tak. Tak lagi. Tapi mereka duduk jalan pegang tangan berdosa tak? Tak. Tak berdosa dah. Prinsipnya, sah dah laki bini. Tapi mereka tak tidur sama-sama. Budaya kita bertunang tak ada akad lagi. Tapi lepas bertunang, lebih daripada Arab yang akad lagi. Oh, tidur rumah laki lah apalah macam-macam. Lagi teruk pada tu. Tapi budaya Arab dia berbeza. Masa tunang tu dia akad siap-siap dah. Lepas tu dia boleh sembang-sembang. Baru nak kenai. Dia sembang, dia jalan-jalan, dia pergi order baju kahwin sama-sama, dia pergi tengok dewan kenduri lah apa. Lepas tu jadi kenduri kahwin. Lepas kenduri kahwin, baru mereka duduk bersama. Apa bagusnya budaya ni? Win-win situation. Kalau cerai, katakan, jadi penceraian sebelum kenduri kahwin. Akad-akad dah. Sebelum kenduri kahwin, jadi penceraian. Ketika tu macam mana nak selesaikan masalah? Perempuan, dia kena pulangkan separuh daripada mahar dia. Kalau mahar dia RM2,000, dia pulangkan RM1,000. Kalau laki tu kata aku tak mau mahar, halal mahar. Status perempuan tu dikira apa? Anak dara ke janda? Dia dikira anak dara. Sebab tu situasi tu bagus. Akad dah berlaku dah. Depa jalan dua orang pegang tangan semua tak berdosa dah. Tapi kalau cerai, dia masih lagi anak dara. Dia belum tidur bersama dengan laki tu. Tapi budaya kita, itulah saya ingat satu yang bagus budaya Arab ni. Kalau tuan-tuan nak buat pun baguslah juga. Masa bertunang, akad siap-siap. Lepas akad, orang Melayu panggil nikah gantung lah. Kan dia panggil nikah gantung. Nikah gantung bukan sebab tak ada duit. Kadang-kadang orang kampung punya mulut pun jahat juga. Oh, dia ni tak ada duit lah nikah gantung tu. Bukan masalah tu. Masalah dia, lepas tu hubungan dia terkawal. Okay? Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita ada anak perempuan dan sebagainya yang susah sangat nak kawal zaman ni, buat begitulah. Masa tunang tu, akad siap-siap. Jangan bagi mereka tidur sama-sama. Sampai kenduri, nanti mereka duduk sama-sama. Kalau pertunangan tu tak jadi, cerai. Tapi status perempuan tu, dia boleh abang kat orang, aku masih lagi dara. Ala kulli hal, itu sedikit sebanyak tentang budaya. Kenduri kahwin Arab pun tak sama dengan kenduri kita. Kenduri Arab, dia asing. Kenduri perempuan, perempuan saja. Kenduri laki, laki saja. Kenduri laki, tak apalah, itu lain kali kita cerita panjang cerita dia. Cuma dia budaya dia baguslah, dia asingkan lelaki dengan perempuan. Kenduri yang tak sama. Saya ingat saya berhenti setakat ni dulu. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita ambil pengajaran. Budaya kahwin ni saya sebut sebab benda berlaku dalam masyarakat kita, dan kalau kita boleh ubah sikit bagi kena dengan agama, kita ubah bagi kena dengan agama. Boleh tutup ruang-ruang untuk orang buat dosa, kita tutup ruang-ruang untuk orang buat dosa. Bukan susah, ubah cara je. Kalau dia dah akad laki perempuan tu, dia tak dosa dah dia buat apa pun. Selagi dia tak akad, dia berdosa. Jadi, sedikit sebanyak kita boleh ubah-ubah. Dan yang penting, tiga nama tadi jangan lupa. Tahun depan kalau kita jumpa lagi, insyaAllah kita buat test. Siapa tiga orang penyair Nabi SAW? Tahu tak?
tak pass test, kita sambung balik kuliah yang sama sekali lagi. Tak boleh tambah, tak boleh naik kelas. Dia kena ulang. Mudah-mudahan kita mengenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih penting daripada itu kita sentiasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan dengan doa yang selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi sebelum kita berhenti. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.